بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيه هود ولك الحمد في الأولى والأخرة لنا في الآخرة والأولى وأذهب غزا قلوبنا في الدنيا والآخرة نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به علمكم في الدارين آمين واعلم رحمك الله يقينا أنه كلما كان الإيمان أقوى والأمل أصلح كان الخوف أكثر وكلما كان الإيمان أضعف والأمل أس أسوأ كان الخوف أقل والأمن والإغترار أغلب فاعتبر ذلك في نفسك وفي غيرك تجده بينا. وعلى الجملة فإن المؤمن الصادق هو الذي يعمل بالصالحات ويخلص فيها ويرجو القبول والثواب عليها من فضل الله ويجانب السيئات ويبعد عنها ويخاف أن يبتلى بها ويخشى العقاب على ما عمله منها ويرجو المغفرة من الله بعد التوبة والإنابة إلى الله Faman ala ghairi hadhihi huwa wa amru fi ghayat hadhihi wa talib nafsaka biha tanju wa tafus insha Allah ta'ala Wa lam dan ketahuilah rahimakallah mudah-mudahan Allah merahmatimu yakinan ketahuilah secara yakin atau secara pasti Annahu bahwasanya setiap keimanan seseorang itu meningkat dan menguat wal amal aslah dan amal aslah lebih pantas lebih cocok Rasa takut semakin besar, semakin banyak keimanan seseorang ketika membaik, menguat, meningkat, pasti. Amal soleh yang ia kerjakan, ketaatan dan ibadah yang dia lakukan, dengan itu rasa takutnya semakin besar, semakin banyak. Jadi dilihat dari keimanan, yang itu diperintahkan kita untuk terus meningkatkan keimanan, memperbagus, memperbaiki dan memperbarui keimanan. Nabi saw memerintahkan di dalam hadisnya jadidu imanakum, katanya Rasulullah perbaharwilah imanakum iman kalian perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbarui keimanan. Keimanan ada, akan tetapi perlu diperbarui untuk meningkatkan, untuk memperbagus dan memperkuat. Seperti rumah, rumahnya ada. Kalau dibiarkan pasti rusak. Butuh sewaktu-waktu itu diperbarui. Entah talangnya, entah catnya, entah pelurannya, dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau dibiarkan terus, ya ngelintek. Ya. Mungkin talang ada keroposnya, Nah, karena naik dan semisalnya nah, perlu diperbarui walaupun tidak diganti diperbarui itu ya dengan membersihkan perbagus dengan apa dengan ibadah dengan ketaatan di antaranya yang diajarkan oleh Rasul SAW. Alaihi Wasallam dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah Dalam kitab Zubat disebutkan fakun minal imani fi mazidi. Kita diperintah untuk menjadi orang yang selalu dapat meningkatkan menguatkan keimanan. Wa fi safail galbi zaytajdidi. Jadilah orang juga yang selalu membersihkan hati. Ya, selalu memperbarui untuk membersihkan. Dengan apa? Bikas roti sholati wa ta'ati wa syahawati. Banyak sholat. Banyak istighfar. Banyak ibadah ini, ibadah itu termasuk meninggalkan syahwat dan awah nafsu. Lah kalau keimanannya meningkat baik faedahnya keuntungannya itu rasa takut dalam kehidupannya lebih besar, lebih kuat. Lah rasa takut itu perlu. Kalau kita tidak memiliki rasa takut ngawur. Bahaya. Jadi perlu rasa takut. Untuk apa? Bisa menghindar segala perbuatan yang dibenci Allah, yang dimurkai Allah, karena ada rasa takut, nggak berani ini, melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, kenapa? Ada rasa takutnya. Kalau nggak punya rasa takut, dia meninggalkan kemaksiatan, berani, melakukan kemaksiatan berani ini. Doliman, kejahatan berani karena apa punya rasa takut yang punya rasa takut kecil aja rasa takut dia berani tapi dengan takut berani dengan khawatir apalagi semakin besar rasa takutnya dia akan semakin menjauh menghindar ketika punya rasa takut dia masih berani melakukan tapi itu pun tidak semuanya kemaksiatan Gak semua kemaksiatan yang dia lakukan Ketika melakukannya pun gak enjoy Seperti orang yang gak punya rasa takut Semakin kuat rasa takutnya Semakin kuat dia menjauh Atau semakin besar nah, Ketakutan dia untuk melakukan kemaksiatan Sebaliknya Wa kullama al iman ad'af Wal amal aswa' agal. Keimanan kalau lemah merosot. Amal perbuatannya semakin buruk. Yang dia kerjakan ini bertambah kebaik keburukannya, kejahatannya. Semakin menjauh dari kebaikan ketaatan. Imannya turun. Merosot. Yang tadinya ke sholat nggak ke sholat walaupun masih sholat. Yang tadinya wiritan nggak wiritan. Yang tadinya ikut tahlilan lebih awal mulai telat ini terus kenapa? keimanannya menurun semakin menurun semakin kurang kebaikan bertambah kemaksiatan jadi kelalaiannya semakin besar kemaksiatannya semakin banyak Kebaikan ketaatannya semakin berkurang. Coba perhatikan sudah. Ya. Karena khauf agol, rasa takutnya semakin menipis. Sehingga berani melakukan kemaksiatan, kejahatan, kedoliman, berani dia. Semakin berani. Kenapa? Rasa takutnya terus berkurang. Rasa takut ini kalau terus berkurang dia semakin berani semakin berani karena apa rasa takutnya nggak ada yang membuat dia rem ngerem kemaksiatan kejahatan itu kan rasa takut ketika rasa takutnya ini bocor nggak ada rem sudah blong kemaksiatan yang tadinya dia nggak berani melakukannya karena dianggap dosa besar ini ini seperti ini, ini seperti itu. Rasa takutnya nggak ada, diterjang. Dia akan berani. Kalau sudah seperti itu, tertipu dan merasa aman lebih menguasai dia. dia merasa aman dia. Merasa aman, padahal nggak aman. Perasaannya dia aman, padahal nggak nggak aman. Dan dia tertipu, tertipu. Tapi nggak merasa kalau ter, Lah ini katanya beliau lah hafidhul hadat tabir dari Renungkan, pikirkan itu dalam diri kamu. Atau kepada orang lain, kamu akan mendapatkan hal seperti ini itu menjadi jelas. Nah, kita koreksi diri kita coba. Ketika kita mulai malas berjamaah, mulai malas. Ikut majelis, mulai malas membaca Al-Quran, mulai malas ini, mulai malas itu. Coba kita perhatikan di saat itu, berarti keimanan kita sedang turun. Dalam pikiran kita, apa coba keinginan melakukan kemaksiatan, keburukan, jalan? Kenapa sedang? Turun itu, selain turun, akhirnya kemak, ingin melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kejahatan ini, kejahatan itu, datang. Sehingga ada kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah mungkin kita kerjakan, kenapa? Turunnya keimanan, merosotnya ke keimanan. Atau kita perhatikan orang lain, bukan untuk menilainya, bukan untuk meremehkannya atau merendahkannya, tapi untuk melihat bahwa keimanan seseorang ketika merosot rasa takutnya berkurang dia semakin berani dan merasa aman perhatikan coba peminum orang yang meninggalkan sholat orang yang nggak berpuasa di bulan ramadan dan yang lain sebagainya coba perhatikan kehidupannya itu nyantai tenang merasa aman bebas seperti seakan-akan dia Surga sudah pasti tempatnya. Padahal nggak sholat, nggak puasa dan yang lain sebagainya. Tapi tenang, nyantai, nggak ada menangis, takut atau yang lain sebagainya nggak ada. Justru orang yang di majelis, di masjid, di musola lihat kayak orang sedih, kayak orang takut. Kenapa? Keimanan ada dalam diri mereka. Ini asik dengan makannya, dengan minumnya, ngerokok di jalan ketika puasa Ramadan misalnya. Kayak yang punya surga yang punya kuncinya sudah, yang punya tiketnya. Sedangkan yang puasa itu, katim batal nanti. Mau batalkan takut dia sekalipun tidak ada yang melihatnya. Takut dia. Kenapa? Keimanan. Jadi rasa takut semakin besar justru semakin dia merasa khawatir. Keimanan menurun, rasa takut berkurang, dia merasa aman. Wa jumlah jumla fa innal mu'mina Orang mukmin yang jujur yang benar-benar beriman adalah orang yang selalu melakukan amal soleh. Siapa orang yang benar-benar beriman? Orang yang benar-benar beriman, yang selalu melakukan amal soleh, setiap kali Allah mengatakan beriman, seringkali dibarengkan dengan amal soleh. atau setiap kali Allah mengatakan amal soleh pasti dibarengan dengan iman. Wa ma ya'mal minas salihat min wa huwa Siapa yang beramal soleh laki perempuan dan dia beriman. Ila amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu sering kali Barengan disebutkan oleh Allah SWT, seakan-akan menjadi sifat paten orang yang beriman adalah orang yang selalu melakukan amal soleh. Amal soleh apapun itu, dari sholawat, dari istighfar, dari tasbih, dari takbir, atau membaca Al-Quran, begitu juga menuntut ilmu. Nah, bersedekah, sholat malam Berdoa dan yang lain, lain Sebagainya Bukan hanya mereka selalu Amal sholat tapi biha, Ikhlas Dalam melakukan amal sholat Tidak ada niatan Tidak ada tujuan selain Allah Jadi hanya untuk Allah Karena Allah Ia lakukan itu ya. Jadi tidak menunggu dipuji tidak nunggu dilihat orang. Dia kerjakan walaupun tidak ada pujian, walaupun tidak dinilai sedikit pun oleh siapapun. Dia tetap akan melakukan. Kenapa? Ia mengerjakan untuk Allah. Itu saya cerdas memang. Orang yang cerdas itu nggak peduli orang. Pokoknya beramal. Orang mau ngelihat, biar ngelihat. Orang nggak ngelihat, ya jangan ngelihat. Nggak usah tahu, nggak apa-apa. Itu orang yang cerdas. Karena kalau dilihat orang baru dilakukan atau nunggu dinilai orang, ini enggak cerdas. Kenapa pandangan orang itu tidak bernilai apapun? Oh, kalau dilihat orang bernilai duniawinya, tapi di akhirat percuma enggak bernilai. Lah, kita kan nyari nilai akhirat, nilai duniawi percuma, nilai akhiratnya, nah, nilai duniawi itu seperti anak ujian nilainya bagus tapi nyontek. Duniawinya bagus. Tapi hakikinya dia orang bodoh, orang nggak ngerti. Walaupun bisa diterima di universitas negeri misalnya. Tapi tetap hakikinya dia adalah anak-anak yang bodoh. Kenapa? Nilainya bagus karena nyontek. Jadi yang diterima di universitas itu belum tentu pinter pintar Tergantung dia belajarnya. Hasil nyontek atau enggak. Benar-benar ngerti atau tidak. Nah, itu loh, benar-benar ngerti atau tidak. Kalau enggak ngerti, masuk. Ya itu kan banyak karenanya. Mungkin karena keluarganya. Mungkin karena uangnya mungkin 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 punya karena karena ini karena itu karena ini karena itu tapi yang benar-benar cerdas walaupun secara akhirnya nilainya buruk tapi dia cerdas pintar dia faham tapi mungkin saat ujian males asal jawab dan lain, lain sebagainya tapi dia mungkin nilainya di bawahnya yang nyontek tadi tapi dia kalau masuk bisa cer bisa bagus tapi nggak masuk misalnya, itu beda lagi. Hakiknya seperti itu lah Kita juga seperti itu. Kalau kita dinilai orang bagus, tapi dinilai Allah buruk, buat apa? Penilaian orang bagus, oh sak kampung, saya 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 wawon, saya misalnya sak kampung, saya cape. Tapi penilaian di sisi Allah dia adalah orang yang buruk, Tetap penilaian itu pada Allah, bukan pada masyarakat. Masyarakat yang lihat secara dohir Dia melakukan ini melakukan itu Batinnya sombong misalnya Melakukan itu sombong Melakukan itu bangga diri Melakukan itu ria Kan gak bernilai selama sekali itu Benar orang Wah, wah masuk ini Orang Karena gak tahu hatinya Allah yang lebih mengenal. Lah nilainya ada pada Allah Lah karena itu orang mukmin ini Dia selalu beramal soleh dan ikhlas Lalu wa min fadlillah mengharapkan diterimanya amal perbuatan yang dilakukan yang dikerjakan dan mendapatkan pahala atasnya dari karunia nya Allah. Jadi bukan dari amalnya, tapi mengharapkan diterima dan mendapatkan pahala dari amal perbuatan dengan karunia nya Allah. Benar-benar beriman. Dia beramal tapi mengharapkan pahala terima dari karunianya Allah. Jadi bukan ngandalkan amalnya atau bersandar dengan amalnya, tapi bersandar dengan karunianya Allah. Wahyujani bersayyat, dia akan selalu menghindar dari kejahatan. Wahyub kita anda menjauh, wahyakov anyub talabia kuatir dikasih cobaan oleh Allah dengan kejahatan tadi itu menghindar, menjauh. Tapi takut nantinya terjerumus. Kenapa nggak merasa aman dia? Dalam hari-harinya dia berusaha menghindar. Tapi kuatir terjerumus. Seperti orang naik motor, naik mobil, sudah hati-hati. Tapi ono ae. Keceklong, keserempet atau nabrak dan yang lain sebagainya. Padahal wisati hati hati. Lah dia sudah hati-hati, sudah waspada dia. Nah, sudah waspada. Nah, sudah menghindar, sudah menjauh, tapi khawatir dia masih. Nah, dia sudah hati-hati tapi masih khawatir. Ya, nah, itu orang beriman. Wa yakhsal iqab ala amilau minha dan khawatir mendapatkan siksaan atas kejahatan yang ia lakukan. Kemudian, Selalu mengharap ampunan kepada Allah. Tapi ampunan mereka mengharapkan setelah bertobat. Dan kembali kepada Allah. Jadi dia bertobat, kembali kepada Allah, mengharapkan ampunan. Bukan nggak bertobat, nggak kembali kepada Allah, mengharapkan ampunan. Itu sifatnya orang yang munafik sifatnya orang yang penuh dengan kejahatan, kedoliman. Nggak bertobat, nggak kembali kepada Allah, minta ampunan. Atau mengharap ampunan. Kalau orang beriman nggak? Orang beriman, dia bertobat, dia kembali kepada Allah, setelahnya dia mengharapkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman <tuh> Kalau ada orang yang beriman, ...tapi sifatnya bukan dengan sifat-sifat ini... ...maka dia minal muhallitin. Masih campur. Antara kebaikan dengan... ...kejelekan. Antara ibadah dengan... ...kemaksiatan. Masih campur. Jadi dia beriman. Tapi sifatnya tidak seperti yang dikatakan ini tidak selalu melakukan amal soleh, nggak ikhlas, Hah? mengharap diterima, dari amalnya bukan karunianya Allah, kemaksiatan, kejahatan masih sering dilakukan, dia tidak menjauh misalnya, lah ini berarti dia minimal qualityin masih apa es campur, Hah? kemaksiatan, ya ibadah, ya. Ketaatan, iya. Kemaksiatan, iya. Kebaikan, iya. Kejahatan, iya. Ini minal mukhalitin. la mukhalitin ini, ini berada di tempat yang rawan. Nah, di tempat yang rawan. Dalam keadaan yang harus sangat berhati-hati. Ya. Jadi dia berada atau berdiri di tempat yang mengkhawatirkan di tempat yang membahayakan di tempat yang membahayakan jadi bukan, bukan bukan berada di tempat yang aman dia di tempat yang membahayakan terlalu bergerak ini resiko nggak bergerak resiko harus bergerak tapi kalau bergerak membahayakan dia jadi harus sangat hati-hati Biasanya orang yang dalam keadaan apa di tempat yang seperti itu susah selamat, eh? susah selamat. Kenapa di tempat yang bahaya? Makanya fah faham itu jumlah. Maka harus kita fahami, eh? Eh, harus kita fahami lah kita bagaimana kita watolipnafsaka terus insya Allah Berarti kita harus menuntut diri kita, ya, menuntut diri kita untuk terus. Melakukan amal kebaikan ikhlas dalam melakukannya, mengharap diterima pahala dari karunia-Nya Allah, menghindar, menjauh dari kemaksiatan, khawatir, terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan, ya. kemudian bertobat kembali kepada Allah. Setelahnya, mengharap ampunan dari Allah SWT. Lah dengan kalau kita menuntut diri kita untuk melakukan amal soleh, menjauh dari kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah selamat dan beruntung. Kalau enggak, Naudzubillah min lari. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang benar-benar beriman, yang dapat menghindar dari kejahatan, menjauh dari keburukan, dekat dengan ketaatan dan kebaikan. Amin, Allahumma Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin.